Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tibahu warinal batila batilan warzuqna jitinabah amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ibarat Allah yang kami muliakan, ibu-ibu, mudah-mudahan ini adalah pertemuan terakhir kita dengan kitab ini. Pembahasan kita sekarang ada pada halaman 475, yaitu mengenakan hijab modern atau cadar gaul. Ya. Kita melihat fenomena mulai maraknya ibu-ibu kita menggunakan jilbab-jilbab dalam. Padahal dia bukan orang pengajian, bukan ahli majelis ilmu, bukanlah wanita yang memang terkenal sering bolak-balik dari satu halaqah ilmu kepada halaqah ilmu yang lain, tapi menggunakan jilbab-jilbab dalam. Apakah fenomena itu layak kita syukuri? Saya mengatakan ya, alhamdulillah. Walaupun diawali oleh gaya. Memang diawali oleh gaya. Karena jangan jauh-jauh. Dekat dengan rumah saya sendiri, di rumah dia tidak pakai jilbab malah sama sekali. Keluarnya tuh buka rambut. Di taman, sambil duduk di lapo-lapo, enggak pakai. Tapi kalau sudah pergi agak jauh-jauh, dia pakai jilbab dalam. Dia pakai jilbab dalam, kayak wanita paling solehah di komplek, di dekat-dekat komplek itu. Ini modis, memang sudah dianggap pakaian-pakaian jilbab dalam. Ini memang dianggap keanggunan. Dianggap sebagai sebuah tren. Ya. Begitu juga cadar. Cadar kan sudah banyak orang pakai cadar-cadar nih. Apalagi sejak boomingnya dulu film Ayat-Ayat Cinta. Nah, kemudian cadar berkembang menjadi sebuah model. Menjadi sebuah model, sekarang cadar dibuat dengan berbagai macam model-model yang modis yang menjadikan orang tertarik ingin memperhatikan. Cadar-cadar seperti ini tentu saja perlu kita telaah secara hukum fikihnya bagaimana, boleh tidak? Kan ada cadar-cadar yang memang beberapa bentuk cadar itu sudah dimodifikasi. Bentuk cadar yang pada akhirnya kita jadi bertanya, ini memang niatnya mau menjalankan syariat, sunnah, atau ingin gaya-gayaan? Karena yang bersangkutan, kalau dikasih cadar standar biasa, dia akan nolak. Cadar lugu, cadar standar biasa, dia akan nolak. Dia buat cadaran yang dikenakannya mesti modis, beda dengan yang lain, sehingga kalau kata dan bahasanya apa, biar nggak ketinggalan zaman gitu, biar juga bisa ikut masuk, kalaupun masuk di kalangan elit karena pakaian cadarnya ala seperti itu kelihatan elit juga. Dan memang beberapa model cadar saya temukan sekarang sudah melihat kelihatan keren-keren ya. Nah, ibarat Allah yang kami muliakan, apakah ini bukan termasuk di antara model berpakaian yang dilarang di dalam Islam? Tergantung kepada niat ustaz. Gimana menurut ibu-ibu? Bolehkah mengandalkan tergantung kepada niat? An-niyatul hasanah la tubarrirul wasilah. Niat yang mulia, niat yang baik bukan berarti cara apa saja jadi sah dan boleh. Tetap saja dipandu oleh rambu-rambu syariat. Intinya begini, setiap apa yang dikenakan oleh kita kaum wanita yang bisa menjadikan orang lain, apalagi lawan jenis, laftun nazar ilaina, mengalihkan pandangannya kepada kita, terpana terpukau melihat kepada dandanan kita, maka itu bahagian daripada tabarrujal jahiliyatul ula. Itu bahagian daripada tabarrujal jahiliyatul ula. Ibarat Allah, ibu-ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan,
Disebutkan dalam kitab Fatawa Al-Mar'ah halaman 94. Lihat pada halaman 476. Apa hukum mengenakan abaya atau kudung bordiran? Ya. Terus cara memakainya, kain diletakkan di atas pundak, lalu dililitkan di atas kepala, kemudian ditutupkan ke wajah. Nah, perlu diketahui, kudung seperti ini cukup memikat dan tidak menutupi wajah yang ada di baliknya. Bagaimana hukumnya? Jadi cadar, tapi cadar modis. Jadi kelihatan membayang-bayang begitu loh. Sudah menjadi setelan sendiri. Padahal wajah ini sebenarnya kan enggak wajib ditutup, betul tidak? Tapi dengan dia buat mode itu jadi orang penasaran enggak? Menarik orang untuk bisa meneliti lebih dalam, menatap lebih dalam. Apalagi memang ada model-model cadarnya yang dibuat seperti itu, ya, sehingga sedikit membayang, sedikit itu membuat orang jadi penasaran malah. Padahal niatnya cadar itu menjadikan orang tidak ingin tertarik untuk mengulang melihat kepada kita. Kan harusnya begitu kan? Lah ini malah menjadikan orang. Ya, selanjutnya bagaimana hukumnya? Sebab busana seperti ini banyak dipakai para wanita. Syekh menjawab dalam kitab Fatawa Al-Mar'ah tersebut, fatwa-fatwa wanita, pakaian seperti itu jelas termasuk kategori tabarruj dan perhiasan. Gitu ya? Jadi ini termasuk tabarruj dan perhiasan. Padahal Allah setelah berfirman dalam surat Al-Ahzab, surat 33 di ayat yang 33. Allah juga berfirman di surat An-Nur, surat 24 ayat 31. Allah berfirman, katakanlah kepada kaum wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya. Jadi kalau itu sudah menjadikan laftun nazar kaum rijal kepada kita, maka dia bahagian daripada yang dilarang di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Ibarat Allah yang kami muliakan, baik, ada juga wanita yang mengenakan pakaian pendek. Sebagian wanita yang berhijab, ada yang mengenakan pakaian pendek sehingga sebagian dari kakinya terlihat. Ya, sebagian dari kakinya terlihat di atas mata kaki. Atau yang unik, apakah ibu pernah ngelihat? Saya nggak tahu, tapi saya sering, dan ini bahkan hampir hari-hari saya temukan waktu saya masih di Timur Tengah. Dia pakai jilbab. Jilbabnya kayak ibu-ibu. Dia pakai baju, bajunya menutupi ekor. Dia memakai rok, tapi hanya sebetis. Lalu sisanya gimana? Dia pakai kaos, kayak stocking gitu ya. Nah, dia pakai kayak gitu. Apalah gaya orang nih. Dan itu banyak wanita Arab memakai, di luar Arab Saudi ya. Itu banyak yang pakai seperti itu. Dan ini bagaimana? Ibarat Allah yang kami muliakan, maka kaki termasuk aurat yang haram diperlihatkan kepada laki-laki asing. Wanita muslimah wajib mengenakan baju kurung panjang agar tidak ada sedikit pun bagian dari tubuh yang tersingkap karena tiupan angin atau lainnya. Ustaz, itu kan pakai stocking. Bisa enggak ibu menjawabnya? Nyetak aurat. Kan gitu dia. Nyetak aurat. Seberapa besar betis kita, seberapa ukuran pergelangan kaki kita, kan nyetak aurat. Itu aurat tidak? Berarti itu termasuk perkara yang jelas ditolak dalam syariat. Abu Daud meriwayatkan dengan sanadnya bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Ummu Salamah bertanya, lantas apa yang mesti dilakukan kaum perempuan dengan ujung baju mereka? Beliau menjawab, masuk ujung baju itu bu, kalau jangan ibu pikir baju yang kayak kita nih, yang hanya sampai menutupi pantat. Kalau baju dalam persepsi, pertanyaan Ummu Salamah ini adalah gamis yang ujungnya. Lah, bagaimana jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau menjawab, mereka boleh mengulurkannya sepanjang sejengkal. Artinya, balabiah tajilu-jilu di jalan enggak apa-apa. Kan kumuh tuh Ustaz, tanah adalah suci. Oh, Ustaz, kalau kita pergi masuk ke pesta, kumuhnya. Di pesta itu bisa jadi ada karpet, ya. Awak kumuh-kumuh ada tanah-tanahnya di ujung baju kita. Kan enggak nyaman orang nyambut kita. Kita juga enggak nyaman masuk ke rumah orang yang mewah. Kan begitu kan? Ibu-ibu yang kami muliakan, intinya Rasulullah benarkan, silahkan.
Boleh lebih, tapi jangan pula lebih daripada sejengkal. Lebih dari hitungan sejengkal itu apa? Jadi kan begini, Bu. Ini kepala wanita. Ini kakinya. Nah, buruk betul kakinya. Ah. Jangan ketawa, Bu. Ini kan hanya contoh. Lah, Bu, ya. Pakaian yang syar'i, baju yang syar'i bagi wanita itu, ya. Kayak gini kan? Nah, ini nutup sampai kemari. Ah, kan begitu kan? Lalu bertanyalah Ummu Salamah, bagaimana Rasulullah tentang wanita menandakan ke atas ini? Ini jelas enggak boleh. Apakah sebetis, apakah semata kaki, apakah enggak boleh. Jadi bagaimana ya Rasulullah, boleh dilebihkan sejengkal lagi? Nah, lebihkan sejengkal lagi. Lebihkanlah sejengkal lagi. Maknanya kalau dilebihkan lebih daripada itu, ini juga termasuk khuyala. Maka ibu bisa bayangkan bagaimana dandanan wanita-wanita pengantin yang kadang-kadang bisa 10 meter di belakangnya. Ya, ada tukang angkatnya itu. Iya kan? Ini termasuk daripada pakaian, walaupun dia pakai cadar. Tapi cadarnya alanya bajilo-jilo meleo-leo ke belakang. Enggak boleh. Jadi paling banyak boleh lebihnya hanya satu jengkal. Ya. Ummu Salamah khuyala itu sombong. Kan orang semua sombong saja yang pakainya kayak gitu tuh. Ya. Ummu Salamah berkata lagi, kalau begitu telapak kaki mereka masih terlihat. Telapak kaki mereka masih terlihat. Beliau bersabda, mereka boleh mengulurkannya sepanjang sehasta. Sehasta itu segini, Bu. Ya. Hitungannya dari mata kaki, sehasta. Terus beliau bersabda, mereka boleh menjulurkannya sepanjang sehasta, tidak boleh lebih daripada itu. Tidak boleh lebih daripada itu. Taib. Satu hasta itu diukur dari pertengahan betis. Dihitung dari pertengahan betis, satu hasta. Ya, sama juga jadinya di bawah itu satu, sama juga satu jengkal. Ya, itu adalah akhir, Bu. Berarti enggak boleh lebih daripada itu. Mungkin sebagai wanita ada yang bertanya-tanya, andai aku melakukan hal itu, pasti bajuku terkena najis. Sebagaimana halnya yang disampaikan oleh Ummu Salamah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termaktub dalam Musnad Imam Ahmad, wahai Rasulullah, aku menjulurkan baju sementara aku berjalan di tempat kotor. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tempat berikutnya akan menyucikannya. Paham Ibu maksudnya? Anggaplah Ibu berjalan di tempat yang ada kotornya, ada najisnya yang Ibu sadar atau tidak sadar, maka pasti Ibu di tempat lain akan berjalan di tempat yang tidak ada najisnya. Tempat yang tidak ada najisnya itulah yang akan menjadi pembersihnya. Jadi maksudnya bukan Ibu ambil dan kumuh itu Ibu lolo ke tanah yang lain.